klik ya seperti ini tulisannya, kemudian kita convert. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah selesai. Nah, ini sudah dalam bentuk Microsoft Word. Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Teman-teman, kali ini kita akan kasih tips bagaimana caranya mengubah file PDF menjadi Microsoft Word tanpa copy paste dan secara offline tentunya. Nah, nanti kita bisa pindahkan bukan hanya teks ya teman-teman. Jadi kita bisa pindahkan juga selain teks, gambar dan tabel dalam bentuk yang persis nanti dari PDF ke Microsoft Word. Bagaimana caranya? Ikuti penjelasannya sampai selesai. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload dan menginstal software. Softwarenya namanya Nitro PDF ya. Kita bisa dapetin atau bisa download Nitro PDF itu di alamat ini ya teman-teman, bisa lihat di layar. Ya, kemudian kita arahkan ke bawah, di sini ada begin your free trial. Kita masukkan aja nama dan email ya, kemudian kita klik di sini. Nah, maka nanti akan mendownload otomatis. Nah, ini ya. Sekarang sudah Nitro Pro 13 ya versinya. Oke. Nah, kemudian setelah kita download, nanti langsung kita install. Seperti itu ya. Karena saya sudah menginstall, maka tidak perlu lagi menginstall lagi ya, menginstall ulang. Nah, sekarang kita coba untuk ambil file PDF ya. Saya biasanya senang sekarang untuk mencari file PDF RPP ya di Guru Berbagi. Teman-teman yang belum masuk Guru Berbagi bisa masuk di alamat ini. Nah, kemudian bisa cari RPP, artikel dan sebagainya ya. Kita cari RPP aja, ini RPP satu lembar tentang pernapasan RPP saya ya. Nah, sudah di download berapa orang, 61 kali ya. Kita lihat ya, kemudian kita download dulu ya. Sebentar aja. Oke, kita buka. Nah, ini sudah dalam bentuk Nitro PDF yang membukanya. Nah, teman-teman lihat ini ada teks seperti ini, kemudian ada tabel berwarna-warni ya, formatnya seperti itu, kemudian ada latar belakang gambar di sana. Nah, kemudian yang agak sulit lagi ini adalah format yang ada di LKPD ini. Nah, ini kalau di copy di Microsoft Word hancur teman-teman. Ya, saya pastikan ini tabel dan semuanya ini pasti acak-acakan nanti walaupun pakai cara yang lama. Karena cara yang lama itu hanya mengcopy teks ya, tapi kalau mengcopy gambar dan tabel itu sulit ya. Oke, langsung saja, caranya cuma mudah sekali teman-teman. Kalau kamu mau ke Word, di convert ke Word, tinggal klik ini teman-teman, ini ya, arahkan ke to Word, ini kita klik ya seperti ini tulisannya, kemudian kita convert. Kita tunggu sebentar ya, sudah selesai. Nah, ini sudah dalam bentuk Microsoft Word ya. Jadi ini PDF nya kita besarkan ya. Aduh, kebesaran. Nah, seperti ini formatnya. Kita lihat sekarang Word nya hasil convert nya nah, seperti ini. Persis sekali, teman-teman. Nah, termasuk latar belakang. Kalau kita mau ngilangin latar belakang ya, latar belakang ini. Nah, tinggal klik di sini. Kita delete aja, tuh, hilang. Nah, ini kita bisa edit sesuai dengan nama kita, misalkan. Nah, ini nama saya. Nama kepala sekolahnya diganti. Nama sekolahnya juga diganti. Nah, selesai ya. Kita lihat sekarang tabel-tabel yang lain. Di tabel yang terakhir tadi adalah tabel ini ya. Nah, ini LKPD-nya atau LKS-nya. Nah, ya teman-teman, masih rapi. Nah, kalau kita mau menghilangkan background-nya, watermark-nya, kita delete aja. Tuh. Nah, maka LKS ini sudah jadi milik kita. Tinggal ganti sekolah dan nama gurunya. Mungkin seperti itu teman-teman. Ini tanpa copy paste, secara offline, dan bisa mengubah semua ya, bukan hanya
tulisan saja, bukan hanya teks saja, tapi gambar dan tabel, tanpa harus merusak format dari PDF tersebut. Semoga membantu, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Salam.